Jelang digelarnya sidang perdana kasus pembunuhan Angeline, ibu kandung Angeline berharap hakim dan jaksa kasus Angeline menghukum mati pelaku pembunuhan. Ibu kandung Angeline, Hamidah, meminta kepada hakim dan jaksa agar Margaret Megawe dihukum mati. Hamidah didampingi tim pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bersama hadapi sidang. Suasana di Pengadilan Negeri Denpasar terlihat lengang. Tidak ada konsentrasi massa yang memadati gedung Pengadilan Negeri Denpasar seperti saat sidang pra-peradilan. Meski demikian, puluhan personil polisi telah disiagakan di sekitar gedung pengadilan. Dan saat ini sidang masih terus berlangsung.